guys, selamat datang pada channel Lupa Berkacang. Hai, halo guys, selamat datang di Bandar Udara Trunojoyo. Kali ini kita mau berangkat ke pulau guys. Jadi ini dia, kita sudah berada di udara. Kita rencananya mau berangkat ke Kepulauan Sebeken. Nanti tepatnya mendarat di Pulau Pagerungan guys, merupakan salah satu pulau yang ada di Kecamatan Kepulauan Sebeken. Kita berangkat dari Bandar Udara Trunojoyo, Kaliangat guys, Kabupaten Sumenep. Dan kita ini sekarang ada di atas Desa Kaliangat. Ini dia guys rekan kita Pak Heru Salim dalam perjalanan menuju Pulau Pagerungan. Oke, selamat menikmati perjalanan ini guys. Kita lihat videonya dari atas, merupakan rekaman video perjalanan udara dari Pulau Sumenep, Sumenep daratan menuju Kepulauan Sebeken, merupakan kecamatan yang paling timur daripada Kecamatan Kepulauan Kabupaten Sumenep. Guys, menikmati perjalanan ini. Penampakan udara dari atas udara kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Ini kita ada di atas pesawat. Ini pesawat kecil, muatan penumpang tidak begitu banyak guys. Jadi inilah penumpang yang ada di dalam pesawat. Ini ada beberapa orang guys. Jadi ini dia guys, pesawat yang melayani penerbangan dari Kabupaten Sumenep menuju Pulau Pagerungan. Guys, kita kembali melewati pulau. Pemandangan dari atas ini begitu indah, guys. Lihat pulau itu kelihatannya indah dan unik guys, kelihatannya sangat indah di tengah laut. Kebetulan penerbangan kali ini cuacanya cukup cerah, kita bisa menikmati pemandangan langit dimana cukup cerah pada siang ini guys. Oke guys, setelah kita melihat pemandangan awan, coba kita lihat ke bawah. Di sana ada pulau terhampar luas. Penampakannya kelihatan dari atas juga begitu indah dan memukau. Ini sangat bagus sekali guys.
Sepertinya ini Pulau Kangean, merupakan pulau terbesar yang ada di Sumeneb bagian timur, di mana Kangean ini memiliki dua kecamatan, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangean. Ini adalah gugusan Kepulauan Kangean. Lihat guys, begitu indah sekali. Pemandangan yang cukup indah guys. Dari atas kita lihat ada bukit, kemudian ada perairan. Di sela-sela bukit ini kita sedang berada di atas bukit guys. Guys, pulaunya hijau guys. Ini merupakan daerah pinggiran pulau. Itu dia pulaunya guys. Banyak sekali perahu nelayan di sana guys. Ini pulau nelayan. Ini guys. Jadi rumah penduduk di pulau seperti biasa, tidak banyak seperti sebagaimana di kota guys. Jadi itu dia tadi kelihatan rumah penduduknya cukup sedikit. Kita melewati pulau demi pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb bagian timur ini guys, karena memang banyak pulau yang terdapat di bagian timur Kabupaten Sumeneb. Kita berada di pinggiran pulau, di daerah pantai, dan sebentar lagi kita akan mendarat di pulau yang ada di Kecamatan Sepekenis. Banyak pulau Pagerungan. Pulau Pagerungan ini adalah pulau penghasil minyak, salah satu penghasil minyak terbesar di Jawa Timur. Yang mana di pulau ini dibangun satu-satunya bandara di Kecamatan Kepulauan Sepeken. Dan ini kita sudah mendarat guys. Ya, kita sudah landing. Pesawat sudah sampai di Pulau Pagerungan guys. Ini dia daerah PT pengeboran minyak Pulau Pagerungan, di mana di sini telah dibangun bandara. Oke guys, demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe sepanjang channel. Sampai jumpa di kesempatan lain.